sama saya Bax Dani di 6 plus akun Google. Ya, kita lihat saja ya akun Google. Ini kita melakukan dengan menggunakan SMS. Tidak perlu yang namanya pakai firmware binari-binari. Cukup kirim SMS. Di sini kita letak kartu yang ada jaringannya. Dan harus ingat ya, di sini nomor teleponnya kita harus ingat. Jadi kita lihat di sini pakai aplikasi ini. PLP Filecom. Dan di handphone ini harus ada pulsanya ya. Oke, start. Masukkan nomor yang ini, nomor HP yang kena ke PLP. XL. Ya, ini nomornya. Tulisan ini YouTube. Send. Oke, terkirim. Oke kan. Oke, sip kan. Sip. Lain kali. Buka terus. Oke, pilih ini. Pilih. Terima dan lanjut. Berikut, lain kali. Tulis bedroom. Bedroom bypass Google, download PLP bypass, lanjut, izinkan, oke. Kedua, Android PLP versi 8, karena ini handphonenya OS-nya OS 8, oke. Buka, lanjut, gas terus, setelan, back, install, selesai. Kita ambil lagi yang story, tidak ada, mana larinya ya? Download. Oke, PRP. Gas. Buka. Kembana. Masuk. Kembana. Kemudian. Lebang bilang kirim besar. Ini. Kita masukkan email aja. Masukkan email Sandi. Mana-mana. Oke, siap. Coba kita restart HP-nya. Setelah selesai restart terus. Restart. Yang penting nomor HP di sini harus ingat. Dan di sini handphone harus ada pulsanya untuk mengirim SMS. G6 plus PRP OS 8 tanpa firmware, tanpa bini 1, bini 2 dan seterusnya. Nampak yang terbang di video. Hah? Nampak dari kaca itu. Oke kan, sudah mulai ada penampakan. Oke, kita coba lagi lanjut. Mulai berikut.
sangat lama. Sabar. Berikut. Oke, jangan pulihkan. Tidak, terima kasih, lewati. Lewati saja. Tidak sampai 10 menit kita buka Verify OS 8 tanpa binari-binari. Oke. Berikutnya. Dos. Mantap. Iya. Iya kan? Berapa? 80 aja implementnya. Oke, selesai kan. Sampai sel. Akunnya tahu ini enggak? Nah, akunnya. G6+. G6+. Programnya tambah 80 lagi. Siap. Terima kasih.